بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. Dan dari Anas radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang kamu bercita-cita mengharapkan mati kerana sesuatu mudarat yang menimpa dirinya. Maka jika sekiranya pasti melakukan demikian, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku selagi hidup itu lebih baik kepada aku, dan matikan aku sekiranya mati itu lebih baik kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan apabila kita susah, ditimpa sakit, ditimpa musibah, jangan minta mati, jangan. Jangan minta mati, itu salah. Menandakan kita tidak sabar menghadapi ujian. Mesti sabar menghadapi ujian. Kerana sakit, kerana susah dan seumpamanya. Kita kena sedar bahawa kesabaran menghadapi ujian ini dapat pahala. Sekiranya mesti buat begitu. Macam mana jadi mesti? Iaitulah fitnah dalam perkara agama. Kerana terlalu banyak kemungkaran, banyak maksiat, banyak kesesatan, sehingga kita bimbang diri kita akan jadi sesat. Sebab kita tak pandai, kita tak mampu nak menghadapi perkara agama, bercelau sangat. Kalau panjang umur kita jadi sesat sama, jadi sesat juga. Kerana nak jaga agama kita jangan sesat, kalau panjang umur barulah minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya hidup lebih baik pada aku, biarlah hidup lagi. Sekiranya mati, kalau aku hidup jadi sesat, jadi kafir, jadi punah. Kalau hidup merosakkan aku, biarlah mati dulu. Itu doanya. Ini berlaku di zaman fitnah. Kerana disebut di dalam hadis-hadis yang banyak akan berlaku bencana, sehingga bukan saja orang Islam berlawan dengan orang kafir, orang Islam berlawan dengan orang Islam. Tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Di saat ini Nabi mengajar sahabat dia dengan berbagai-bagai cara. Ada sahabat yang Nabi kata kalau mau bertemu dengan masa yang begini rupa orang Islam sudah berlawan sama orang Islam, tak tahu mana betul mana salah. Di masa itu kata Nabi, mu ambil pedang mu takir di batu. Ambil pedang takir di batu. Pasal apa? Supaya mu jangan bunuh orang. Biar orang bunuh mu. Biar orang bunuh mu, mu jangan bunuh orang. Mu mati tak apa. Kerana bimbang. Al-qatil wal maqtul fi nar. Orang yang membunuh, yang kena bunuh, dua-dua dalam neraka berlaku. Ini akan berlaku fitnah, berlaku bencana. Ini berlaku. Hari ini dah ada dah bunga-bunga itu. Di negeri Arab lah, sebab kita tak ada lagi. Dah jadi berlawan. Orang ni kata dia nak ke Islam, ni kata dia nak ke Islam. Di Afghanistan, sudah ada. Bukan saja berlawan dengan Rusia, dengan mereka. Berlawan sama-sama puak Islam ni. Orang ni kata dia lebih Islam, dia kata dia lebih Islam. Berlawan. Bila berlaku keadaan begini, maka Nabi kata ambil pedang takir. Takir di batu. Biar pedang kita tu jadi patah. Tak boleh nak bunuh orang. Biar orang bunuhmu. Ada hadis demikian. Ada hadis pula mengatakan akan timbul satu zaman bencana.
orang yang berjalan lebih baik pada orang yang berlari, orang yang duduk lebih baik pada orang yang berjalan. Akan tiba masanya yang begitu rupa. Itu bencana dan fitnah dalam perkara agama. Ada hadis pula, Nabi kata bila berlaku bencana, orang yang duduk di bukit, duduk di padang pasir dengan kambing, dengan kebun, dia lebih baik. Dia tak cara korang. Ya uzlah. Beruzlah menghasilkan diri. Ini di saat tak ada lagi orang mengajar. Orang mengajar agama tak ada dah. Jamaah Islam tak ada. Kumpulan yang memperjuangkan Islam sudah tidak ada lagi. Ini akan berlaku di akhir zaman. Kalau ada kumpulan yang memperjuangkan Islam, kita kena ikut perjuangan Islam. Kalau perjuangan Islam dah tak ada, masa itu mengasingkan diri. Matilah apa-apa tak apa. Itu ada hadis yang menyebut, an ta'tazila al-firqa kullaha walau an ta'adha bi asli syajaratim hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Engkau pisahkan diri daripada kumpulan-kumpulan yang sesat ini, walaupun engkau terpaksa mamuk umbi kayu kerana lapar, tak ada makanan, dan mati lepas itu. Nabi kata ini akan tiba zaman, mungkin zaman kita ni dok lagi, akan tiba zaman yang akan datang. Ini kita kena sedar berlakunya bencana yang besar. Jadi bila berlaku demikian, barulah boleh doa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau hidup lebih baik biar hidup, kalau mati lebih baik biar mati. Ini bencana dalam perkara agama. Kalau sekadar sakit, piti tak ada, jangan doa mati, tak boleh. Kita kena sabar menghadapi ujian itu.